ada bos yang pernah terpaksa. Jadi kesibukan di saat ini 2016 dan pariaman di Sumatera Barat, di mana kami di sini kelompoknya berjumlah 75 orang siswa program kajian petanduran yang didampingi oleh 3 orang kajian beserta dua sekolah dan guru pengawasan. Adapun menjadi tujuan kita di sini adalah mendekatkan dunia sekolah dengan dunia kerja, itu intinya. Jadi untuk mendekatkan itu di program kemudian itu kan kita akan melakukan namanya program kerja industri. Sebelum itu dilaksanakan, kami hadir di Riau Pos ini untuk mengetahui seperti apa sih keadaan di dunia kerja sebagai bekal bagi anak-anak kami di kantoran, supaya dia bisa nanti ketika program kunjungan praktek kerja industri berjalan dengan lancar dan bagus, dan tentu dia lebih siap untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten.